Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue menyampaikan kembali yaitu berita dan rumor transfer dari Manchester United terbaru lagi. Tapi sebelum videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu perihal penurunan performa De Gea. Apa yang harus dilakukan MU? Manchester United diminta benar-benar serius mempertimbangkan masa depan David De Gea dalam timnya. Jika ia mencapai target musim depan, MU membutuhkan kiper terbaik di bawah mistar mereka. Masalahnya performa De Gea jadi perhatian utama baru-baru ini. Kiper Spanyol ini tak lagi tampil sebagai tembok kokoh pertahanan setan merah. Permainannya merosot drastis. Sepanjang musim, De Gea membuat sejumlah blunder yang merugikan tim. Bola-bola yang seharusnya mudah untuk standarnya justru beberapa kali membuat De Gea kesulitan. Situasi De Gea ini memancing komentar mantan kiper MU yaitu Mark Bosnick. Bagi Bosnick, kemerosotan De Gea ini sebenarnya tak seburuk yang diberitakan media. Tapi bukan berarti bisa dipandang remeh. Blunder De Gea jadi lebih disorot karena dia terlalu lama tampil sempurna untuk MU. Saya percaya, dia akan membuktikan diri lagi. Dia telah tampil luar biasa untuk waktu yang sangat lama. Jelas, ketika dia membuat kesalahan seperti pada 6 sampai dengan 12 bulan terakhir, orang-orang mulai membuka mata. Karena itu terjadi pada momen-momen tertentu yang merugikan MU. Sebagai contoh, kesalahannya di semifinal FA Cup. Publik mulai bertanya-tanya. Lebih lanjut, Bosnick yakin situasi De Gea jadi lebih sulit karena di saat yang sama ada Dean Henderson, kiper MU yang tampil impresif sebagai pemain pinjaman di Sheffield United. Mau tak mau perbedaan nasib kedua kiper ini mulai dihubungkan. Juga dengan keberadaan Dean Henderson yang bermain sangat baik di Sheffield, mengingat dia sebenarnya pemain MU, wajar jika fans mulai bertanya-tanya. Yang benar-benar memahami situasi adalah Ole dan staffnya. Mereka melihat De Gea setiap hari, dan mereka memutuskan tetap mempercayai dia bahkan setelah blundernya di FA Cup. Keputusan ini terbukti tepat, MU lolos ke Liga Champions. Namun kedepannya, MU harus benar-benar serius memikirkan perkara De Gea ini. Berita selanjutnya itu, Manchester United tak sudi keluarkan 1,41 triliun rupiah untuk Jack Grealish. MU dilaporkan bersiap untuk mundur dari perburuan Jack Grealish setelah Aston Villa mematok harga selangit untuk sang pemain. Manchester United menjadi yang terdepan untuk mendapatkan Jack Grealish pada bursa transfer musim panas 2020. Hal tersebut lantaran Grealish tertarik untuk bergabung dengan Setan Merah setelah menjalani musim yang mengecewakan bersama Aston Villa. Pada musim ini, Aston Villa finish di posisi ke-17 Liga Inggris. Ditambah lagi, MU dipastikan bakal berlaga di Liga Champions musim depan, setelah menyelesaikan musim ini dengan duduk di posisi ketiga. Namun, harga yang tinggi dipatok oleh klub asal Birmingham itu setelah Grealish membuat proses negosiasi berjalan alot. Aston Villa dikabarkan hanya mau melepas pemain berusia 24 tahun itu di angka 75 juta pounds, atau sekitar 1,41 triliun rupiah. MU merasa harga yang diminta oleh Aston Villa terlalu mahal di tengah kondisi pandemi COVID-19. Menurut laporan itu, Aston Villa kemungkinan besar bakal menolak untuk memberikan diskon kepada MU. Ini bisa menjadi kesempatan emas bagi Manchester City yang disebut-sebut juga mengincar gelandang asal Inggris tersebut. City harus segera melobi pihak Aston Villa dan melunasi klausul pelepasannya jika memang serius mendapatkan tanda tangan Grealish. Pada musim ini, Grealish telah mencatat 41 pertandingan di seluruh kompetisi dengan menorehkan 10 gol dan 8 assist. Berita selanjutnya itu, bahwa MU ke Liga Champions, Solskjaer minta dibelikan gelandang 900 miliar rupiah. Ole Gunnar Solskjaer ingin menggait gelandang anyar senilai 900 miliar rupiah usai antar MU lolos ke Liga Champions. MU tampil apik sejak paruh kedua Liga Inggris musim ini dimulai. Sejak kedatangan Bruno Fernandes, MU tak terkalahkan dalam 14 laga terakhir di Liga Inggris musim ini. Manchester United berhasil menutup musim dengan finish di posisi ketiga yang sekaligus membawa mereka lolos ke Liga Champions musim depan. Namun penampilan apik anak-anak asuh Ole Gunnar Solskjaer ini berbuah manis pada akhir musim. Dengan berlaga di Liga Champions musim depan, MU tentunya akan menghadapi berbagai pertandingan penting. Jadwal pertandingan MU bisa menjadi lebih padat dari sebelumnya. Hal tersebut membuat Manchester United perlu untuk memperdalam skuad mereka musim depan. Kegagalan merekrut Bellingham kabarnya membuat Solskjaer mengalihkan pandangannya kepada gelandang bernilai 50 juta pounds atau sekitar 900 miliar rupiah, yaitu Declan Rice.
Rice memang bermain apik pada musim ini bersama dengan West Ham United. Bahkan pemain 21 tahun itu tak pernah absen sekalipun di Liga Inggris musim ini. Rice juga selalu menjadi starter ketika tim asuhan David Moyes itu bertanding di Liga Inggris. Akan tetapi, Solskjaer sepertinya perlu bekerja keras untuk mendapatkan Rice, karena Moyes tak akan melepasnya dengan mudah. Saya yakin, dia akan berada di sini, karena dia terikat kontrak. Tapi seperti yang lainnya, klub apapun dimanapun Anda berada, bahkan klub terbesar terkadang menjual pemain terbaik mereka karena mendapatkan harga yang tepat. Tapi niat saya bukan untuk menjual Declan sama sekali, tetapi untuk mempertahankannya. Mantan pelatih MU itu pun menegaskan sampai saat ini belum ada klub yang menawar Rice. Moyes mengungkapkan bahwa klub tersebut akan berusaha dengan cara apapun agar Rice bertahan di klub asal London tersebut. Kami tidak bisa menghentikan klub lain membuat penawaran, tapi kenyataannya kami belum menerima penawaran, tidak ada yang datang kepada kami. Kami akan mencoba menambah pemain yang lebih baik dan menambahkan hal-hal yang akan membuatnya bersemangat berada di West Ham di masa depan. Berita selanjutnya itu, Jan Vertonghen bisa jadi partner ideal bagi Harry Maguire di MU. Setan Merah memiliki kesempatan untuk mendatangkan bek berpengalaman asal Belgia itu secara gratis. Jan Vertonghen bisa menjadi partner ideal bagi Harry Maguire di MU. Vertonghen sudah mengonfirmasi kepergiannya dari Tottenham melalui sebuah unggahan menyentuh hati di media sosial, selepas memainkan partai terakhirnya di Liga Premier Inggris musim ini. Bek berusia 33 tahun itu mengatakan kepada para pengikutnya di Instagram, "Jadi waktu saya di klub berakhir, hari yang menyedihkan untuk berbagai alasan. Terima kasih atas semua dukungan selama bertahun-tahun. Kalian luar biasa. Kita memiliki begitu banyak memori yang tak terlupakan. Namun sekarang, selamat tinggal." Pemain internasional Belgia itu telah mencatatkan 315 penampilan bersama Spurs selama 8 tahun terakhir, membentuk duet solid bersama rekan senegaranya yaitu Toby Alderweireld. Vertonghen sendiri pernah mengungkapkan siap mencari tantangan baru pada awal tahun ini, dengan Spanyol atau Italia bisa menjadi tujuan berikutnya. Jenner meyakini sang bek masih bisa memberikan banyak hal di Liga Primer dan bisa menjadi jawaban atas masalah lini belakang MU. Namun sang bek internasional Inggris belum membentuk kesepahaman yang baik dengan Victor Lindelof. Berita selanjutnya itu, Chelsea siap rogoh fulus besar untuk bajak kiper Manchester United. Chelsea sangat berhasrat untuk mengamankan tanda tangan Dean Henderson. The Blues dikabarkan siap membayar mahal agar sang kiper meninggalkan MU pada musim panas nanti. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Chelsea bakal beli kiper baru di musim panas nanti. Manajer mereka Frank Lampard sudah kehabisan kesabaran dengan Kepa Arrizabalaga yang performanya tidak kunjung stabil. Ada beberapa kiper top yang saat ini dikabarkan masuk dalam daftar belanja Chelsea. Salah satunya adalah kiper MU, Dean Henderson, yang tampil apik saat dipinjamkan ke Sheffield United 2 musim terakhir. The Mirror mengklaim bahwa Chelsea akan berupaya untuk mendapatkan jasa Henderson, salah satunya dengan cara menebusnya dengan mahal dari United. Laporan itu melansir bahwa Frank Lampard sudah menetapkan bahwa Henderson akan menjadi buruan utama timnya di musim panas nanti. Ia menilai kiper berusia 22 tahun itu sudah menunjukkan penampilan luar biasa di Liga Premier. Di musim perdananya di kasta Liga Inggris, sang kiper tampil heroik di bawah Mister Gawang Sheffield United. Ia menilai Henderson tidak akan kesulitan untuk beradaptasi di skuad Chelsea, sehingga ia menilai sang kiper adalah opsi terbaik untuk timnya di musim panas nanti. Chelsea tahu MU ogah menjual salah satu aset berharga mereka ke tim rival. Untuk itu, Chelsea akan mencoba pendekatan uang untuk melulukan hati Manchester United. The Blues dilaporkan siap lepaskan tawaran yang besar untuk Henderson. Mereka akan menawar sang kiper di angka 55 juta pounds atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Chelsea berharap dengan tawaran besar itu, MU menjadi terbuka untuk melepaskan sang kiper pada musim panas nanti. Sejumlah laporan mengklaim bahwa Henderson masih memprioritaskan bertahan di Manchester United. Namun jika MU tidak memberikan kesempatan bermain padanya, maka ia akan hengkang di musim panas nanti. Berita selanjutnya itu, James Maddison bikin MU gigit jari. MU bakal gigit jari terkait perburuan James Maddison. Maddison dikabarkan telah sepakat menambah durasi kerjasamanya bersama Leicester City musim depan. Gelandang berusia 23 tahun itu merupakan salah satu di antara pemain buruan The Red Devils pada bursa transfer Januari 2020. Manajer MU Ole Gunnar Solskjaer sangat menginginkan James Maddison. Karena di musim ini Maddison menunjukkan performa yang luar biasa. Media-media Inggris salah satunya The Athletic melansir bahwa Maddison sudah membuat keputusan tentang masa depannya. Pemain asal Inggris itu diklaim sudah mencapai kontrak berdurasi 4 tahun. Dia juga mendapatkan bayaran senilai 110.000 pound sterling atau sekitar 2 miliar per pekan. Angka ini membuat James Maddison menyamai gaji dari Jamie Vardy.
Berita terakhir yaitu Barcelona incar back MU, Diogo Dalot. Barcelona dilaporkan akan mengambil langkah mengejutkan untuk merekrut bek Manchester United, yaitu Diogo Dalot. Bek 21 tahun asal Portugal itu baru 4 kali dimainkan di musim ini. Menurut ESPN, Barcelona kini menunjukkan niatnya untuk mendatangkan pemuda berusia 21 tahun itu. Cedera telah mengukur Dalot di paruh pertama musim ini. Cedera betis dan diikuti dengan cedera pangkal paha memaksanya absen 9-10 Januari. Namun setelah Dalot pulih, ia tetap tak mendapatkan banyak peluang untuk bermain. Di sepanjang musim ini, Dalot hanya sekali tampil sebagai starter di Liga Primer, dan hanya 2 kali dimainkan setelah kompetisi Liga Primer kembali digelar Juni lalu. Dalot bergabung dengan MU pada 2018 lalu, dari Porto. Di musim debutnya, Dalot gagal menyingkirkan Antony Valencia dari starting line-up. Sementara musim ini, posisinya berada di belakang Wan-Bissaka dan Timothy Fosu-Mensah. Jadi, hengkang nampaknya adalah sebuah pilihan yang tidak terhindarkan baginya. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga!